berapa nih? Aku udah nanya kilometernya berapa? Ketemu lagi. Apa kabar teman-teman? Hey, kita ketemu lagi nih. Kali ini kita masih bersama si Upi. Seperti yang minggu kemarin tuh. Minggu kemarin kan kita udah benerin, kita udah servis. Terus benerin jok. Spakbor belakang kan copot tuh. Nah, ini sekarang kita mau ganti ban nih, teman-teman. Ganti ban. Jadi ini yang saya pakai ini bannya udah umur 3 tahun dari 2020. Belum saya ganti-ganti. Ini saya pakai bannya mereknya Pirelli. Bagus sih. Masih mendadak rada peang, masih bagus, masih enak bannya. Mendadak kayak rada-rada peang gitu kalau jalan tuh ya ada pembatas jalan nih kayak gini tuh set atau belok. Garis-garisnya itu masih ada, garis-garis bannya itu masih ada. Cuman bannya udah nggak rata aja. Saya juga udah pengen ganti. Ini kan mau saya bawa jalan, jadi kita ganti aja lah, teman-teman. Nah, ini kita mau gantinya di Planet Ban nih. Planet Ban daerah-daerah Cilangkap. Mudah-mudahan lengkap deh. Tahu nih saya bingung mau ganti ban apa nih. Tadinya sih mau FDR kali ya, yang empuk. Ini keras banget, beneran ini keras. Kayak bahannya kayak bahan hard compound kali ya. Jadi tuh apa, kalau kayaknya licin. Kalau Pirelli itu licin, teman-teman. Saya kalau tiap habis nyuci itu nggak berani saya bawa miring atau ngebut, karena licin banget. Saya udah ngerasain, waduh ini licin banget nih. Nah, ini kita udah nyampe nih. Kita lihat yuk, ada apa aja sih bannya di sini. Kita cek dulu yuk teman-teman, ada yang bagus nggak. Ban Matic Tubeless diskon 40 sampai 550 ribu. Kita lihat dulu. Mas, ada FDR nggak? FDR nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Adanya kita Aspira. Oh. Dari Asahi sampai itu. Kalau FDR sekarang Planet Ban udah nggak masuk. Udah nggak masuk ya? Paling penggantinya Pirelli, Michelin. Dunlop ya. Kita saya lihat dulu ya. Lihat dulu yuk. Ada apa aja sih? Aspira nih. Harganya 3.412. 369. Oh, harga di bawah. Ini salah satu yang Aspira, Impreza, Eco Street, Impreza, yang sampai ban bocor. Michelinnya 600, lumayan. Ntar aja ganti. 637 Dunlop. Boleh nih Dunlop buat nyoba. 637 ya Dunlop. 120 70 13. Ringnya 13. Ring 13 NMAX sama becek 160. 120 Dunlop. Pesa. Ban depan 90-80-14. Nah, yang biasa nih bisa buat Scoopy, bisa nih. Yang penting rim 14 tuh. 50 km/jam. Harganya 393. Ini ban depan. Oh, ban depan 466. Ya, ini ban depan semua nih. Ban depan, ban belakang. Michelin City Extra. Enak sih.
76. Wih, masih mahal dong. Dunlop 342. Diablo Rosso Sport. Dunlop ini. Cocok lah kayaknya nih. Kita cobain. Ya, Dunlop. Ini Mizo. Oh, Mizo. Model gila tuh. Simo. Ini bisa. Ya paling yang itu cuma Michelin sama Dunlop, teman-teman. Sama Aspira. Dulu ada Maxxis, enggak ada Maxxis ternyata. Oke. Okay. Ciao. Gini nih, bannya. Ini Diablo apa ya? Diablo Rosso kali. Rosso. Pirelli. Diablo apa gitu? Diablo Strip kalau enggak salah. Tubeless. Nah, di ban depannya nih kayak gini nih, teman-teman nih. Tuh. Masih ada inlet tapi udah hancur. Tapi sebelah sini masih bagus. Ada rambutnya. Yang sebelah sini udah gak ada rambutnya. Bisa begitu ya. Ini ya sama Pirelli. Ini kita pakai yang ini nih, yang ini depannya nih. 80, 90, 40T, 46T di belakang, di depan. Harganya sama Maxxis. Iya. Tapi Maxxis ini udah masuk belum ya Maxxis? Belum ada belum. Belum ada ya? Dulu ada di Maxxis. Heeh, iya, rasanya inget banget kok. Ah, ada di perasaan deh. Iya, gara-gara Raisa masuk. Oh gitu. Yang belakang ya. Nih ya. Kembangannya kayak gini tuh kembangannya. Berapa nih? Tapi gue udah nanya kilometernya berapa? 38 km. Nah, jadinya nih. Pasang gede jadinya. Segitu ya. Di display kayaknya gede banget. Yaelah. Buat harian soalnya, gak usah bagus-bagus. Itu juga bagus juga sih. Mahal. Lumayan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, selesai. Kita sudah selesai. Hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Aduh. Nah, nih, gimana tuh rasanya nih? Gak ada rasanya, Bun. Gak ada rasanya ya. Bannya. Mobil mau nyemot. Ya.
Tapi enak ya, rada halus. Ini tuh berasa rada halus gimana gitu, ban baru. Masih kayak berada halus karena masih ban baru. Masih rada-rada licin gimana gitu. Tadi total habis berapa, Bun? 686. Jadi itu bannya itu 600 berapa sama pentil tadi tambahannya. 30.000 ya? 22.000 pentilnya tuh, parkirnya juga situ. Jadi ada dua sama pentil gitu, teman-teman. Jadi ya lumayan. Tapi kalau ban aslinya si Scoopy-nya makanya sampai segitu. Paling 200-an lah kalau ban Honda-nya. Dulunya dia ban ini bukan tubeless. Sebelah. Bannya itu dia awalnya bukan tubeless nih, awalnya pakai ban dalam. Terus saya beliin dulu pakai FDR. Ya, seperti itulah. Terus nyoba tuh terakhir pas itu sebelum ini Pirelli tahun 2020 masa saya ganti. Dulu udah 3 tahun kan. Sorry tak kenapa-napa, jadi saya ganti aja. Karena buat harian sih soalnya. 2020. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi di perjalanan berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pik.